السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قال مؤلفه رحمه الله تعالى، ونفعنا به وبعلمه في الدارين بسم الله الرحمن الرحيم، فصل أتويك فصل fi bayani ma ing dalam martel akan barang yahrumu kang haram istimaluhu opo guna akan ma minal awani saking piro piro wadah wamalan parang barang ya juzu kang Menang opo istimaluhu wabada alan ngawiti sopamu sonebil awali kalawan kang awal Fa qala man qadahu sapa musannif wala ora wenang fi ing dadam liyane tingkah darurat li rajulin kaduwe wong lanang awi utawa wong wedhok opo sing ora wenang istimalu syai'in guna akan suwi-wici min awani dzahabi saking pira-pira wadah sangking emas wal fiddati lan wadah sangking perak la fiaklin ora ing dalem mangan wala syurbin lan ora ing dalem ngombe wala ghairi himalan ora ing dalem liyani aklin wa syurbin wa kama yahrumu lan koyo oleh haram Opo malu ma guna barang kang wis tutur opo ma yahrumu haram iddi opo opo ngalap ma min ghairi istimalin saking tanpa nggunakaken ma fil asahi ing dalam kaul asah wayah rumulan haram aidon halimaneh al ina u apa wadah al matli al matli kang ten sepuh bidhahabin kelawat emas au fiddatin utawa perak in hasala lamun hasil Opo in hasola lamun hasil opo sempuan mau in hasola lamun hasil minat sangking sempuhan opo syai unsu wici wici biirdihi kelawan mento akan ing matli alan nari ing atasi geni waya juzulan wenang istiqmalu ina ma apa guna wadah liyane karuni ay wairidha habi tegeseh emas warfidoti lan perak minal awani sangking pira-pira wadah anna fisati kang edi kaina iya kutin koyok wadah sangking inten abang wayah rumulan haram al ina u opo wada al mudobba bukang ten tambel bidobatin kelawan tambelan bidobati fidotin kelawan tambelan emas kabi rotin perak bidobati fidotin kelawan tambelan perak kabi rotin kang kede urfan ing dalam umumi manungso nizinatin krono papais yes. Fa ing mongko lamun ono apa dhabati fiddatin iku gedhe hajatin krono hajat jazah mongko wenang Opo istiqmal ma al karahati ing dalem sertane makruh sogi sogirotan utawa iku cilik urfan ing dalem urufi ni zinatin krana pepaes kurihat mongko kurihat mongko den makruaken apa dobbati fiddoh awli hajatin utawa krona hajat falatu krohu mukawaratin makruwakan apa fiddobbati amma dobbatu zahabi anapun utawi tambelan emas fatah rumu iku haram mutlakon hale mutlak kama goyok barang sohaha kang nyohayakan hu ingma An Nawawi Imam Nawawi Pada kesempatan kali ini ini adalah pembahasan tentang benda yang haram dan yang halal digunakan dari sekian bejana. Faslun fi bayani ma yahrumu minal awani wa yajuzu. Jadi fasal ini tentang menjelaskan tentang benda yang haram dan yang halal digunakan dari sekian bejana

Walaya juzu kemudian beliau berkata walaya juzu tidak boleh tidak diperbolehkan pada kondisi selain terpaksa bagi laki-laki atau perempuan menggunakan sesuatu dari bejana-bejana emas dan perak tidak boleh digunakan saat makan minum atau selain keduanya wa kama yahrumu istimalu ma dzukira yahrumu ittikhadhuhu min ghairi istimalin fil ashahi sebagaimana haram menggunakan bejana tersebut haram pula menyimpannya tanpa menggunakannya menurut kaul asoh. wa yahrumu aidan al ina'u al matliyu bi dhahabin aw fiddatin in hasala minat tilai syai'un bi ardihi 'alan nari Haram pula menggunakan wadah yang disepuh atau yang dilapisi dengan emas dan perak. Bila dari penyembuhan itu tersisa sesuatu yang bernilai dengan memanggangnya di atas api. Jadi kalau ada unsur bernilai yang digunakan yang digunakannya dengan memanggang di atas api maka itu juga haram hukumnya. Waya juzu istimalu ina i hima, ai gairi zahabi wal fitdoti, minal awani an nafisati kaina i yakutin. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain emas dan perak dari sekian wadah-wadah yang indah, seperti wadah dari yakut, wadah dari intan. Jadi ini boleh, pokok selain emas dan perak, ini diperbolehkan meskipun itu wadah yang indah. Wa'yahrumu al-inau al urfan lizinatin. Haram hukumnya menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang besar menurut umumnya menurut uruf umumnya dikatakan besar dengan tujuan menghiasinya jadi tembelan wadah yang ditempel dengan perak yang besar pada umumnya dikatakan besar ini menurut uruf dengan tujuan menghiasinya ini hukumnya haram fa'ingkanat lihajatin al karoha tetapi jika tambalan tersebut besar namun karena ada hajat maka boleh hukumnya boleh tetapi makruh. Boleh tetapi hukumnya mak makruh. Au 'urfan Jika tambalannya itu kecil menurut uruf menurut umumnya orang dengan tujuan menghiasinya maka hukumnya makruh. Jadi tembelannya kecil kalau tujuannya untuk hiasan maka ini hukumnya makruh Auli hajatin falatukrohu namun jika karena ada hajat tempelannya kecil karena ada hajat maka tidak dimakruhkan sama sekali <tutup> Amma pun fatahrumu kama Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka ini hukumnya haram secara mutlak. Kalau tempelannya emas maka hukumnya mutlak haram Sebagaimana yang telah disohehkan oleh Imam An-Nawawi Semoga dengan keterangan yang singkat ini bisa memberikan kemanfaatan dan menjadikan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Amin. Allahumma amin. Akhiron Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.